Kondisi SMP di 1 karena keadaan yang tidak memungkinkan, penduduk sudah pindah semua siswanya, sehingga siswanya mutasi mendekati rumah masing-masing. Mulai 2 tahun yang lalu, di sekolah ini sudah tidak ada yang mendaftar siswa. Siswa yang kelas 3, 4, sampai 6 itu mutasi, yang pindah sekolah ke mendekati rumahnya masing-masing. Untuk kondisinya kurang kondusif, karena kalau musim kemarau ini sering kebakaran, kalaupun hujan kita itu juga banjir, dan keamanannya kurang terjamin. Kemarin sudah mendapat surat tugas dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, dan hari ini beliau-beliaunya mengirimkan surat tugas ke SD yang dituju, dan hari Seninnya baru melaksanakan tugas seperti biasa. Untuk nantinya bangunan sekolah ini akan dikembalikan ke Pemkab.